futsal ya. Kayak Uchi Momon. Hah? Uchi Momon. Jadi apa? Uchi Sok. Ya kayak Uchi Sok ya. Udah pakai gel di sini, buatlah. Hah? Pomnya ini ingin buat ini pasti. Apa? Ini kenapa bisa buat kuasa pomnya aja? Astaga, yang pas gitu. Ada apa ini? Thank you.
nggak sampai. Tanda aku tengok. Siap nanti stel itu kan? Stel jetnya ini kan dua yang di crankcase. Sama akan sama yang jet ini. Di sini ada jet juga? Ada di jet. Di apa ini? Apa namanya? Di pompa yang jet sini. Bukan di cam pompa bukan? Enggak. Di putaran ini kan ada di apa namanya giginya? Oh di gigi. Iya. Yeah. Boros engkol, X apa? Di boros engkol. Iya, X di boros engkol, Y di camshaft. Jet di apa? Kekam. Penjek sih. X ya jet. Di mana kalian mutar camshaftnya? Di situ kan bisa diputar. Pakai apa? Coba putar sana. Kunci apa bisa putar itu? Satu. Dua. Oh, kalian tahan gini, kalian gini. Putar, kami sesuaikan sama yang di sini lah. Nah, cara kalian mutar gimana? Putar sendiri. Bisa. Ambil min. Berarti kau campurkan gini kau tahu kok saya enggak ini aja kayak kunci ini. Bisa. Kayak yang kemarin kan ada putar ya bapak itu nyetel ini kan. Putar ya bapak itu putar. Itu kenapa? Sama aja di sini. Belum bos ya pala keri dah ya pala. Nah. Bisa. Kau aja sesuai kan sama sini. Buat kali kata itu ada. Enggak. Enceng, belum kau pakai kunci cok. Kunci yang panjang gagangnya tu kan. Jangan nama, jangan banyak kali ya. Ke kiri cok. Kirinya. Oh ya, karena terbuka ya. Jauh. Belum nampak bapak itu kita kan. Udah cok, jangan banyak kali cok. Belum nampak kali ya. Nggak nampak ini cok, balikkan lagi cok. Oh, ada ke kanan, Jan? Iya. Ini ya. Teman-teman
Terus? Tup, udahlah. Bisa lu ingat ya, aku kemarin kan yang bensin, udah depan buat juga. Nah ini ya, itu ya teman-teman. Dia di jet yang ini sama jet yang ini, dia menyatu sama yang di tengah, dia bersilangan dia. Itulah pemasangannya. Jo, stop jo. Jo, stop. Al, ini makan apa, Jo? Ini siap kompetik. Apa, Pal? Servis? Oh, udah, Pal. Apa aja kamu servis? Bersihin saya negaranya. Nanti gue bikin video apa, kita apa. Nanti kalau kita potong sendiri aja, gimana apa status. Gimana ya video kita pakai sama Pak Pasal Ibu, bro? Itu banyak kali masih. Udah edit aja kau lah, terserah kau. Enggak, yang ini kok kamu masukkan ke WA mau yang mana ini? Terkenal dulu, kamu stay. Kalau perlu bilang orang lain kayak kan. Ini ya, dalamnya itu jetnya, itu jet. Berarti ini dalamnya semua ada ya? Ini, ada tanda dia. Ini di mana tengok yang ini? Bongkar lagi lah, habis. Di dalam. Suruh bapak itu kak bongkar ini semua. Gak ada. Nah, yang ini atasnya tanda kau bilang kan dalam sini. Iya. Berarti dalam dia sini satu di dalam sini, satu di sini. Iya. Itu enggak ya, ternyata enggak usah ya. Itu enggak, itu kan cuman apa aja nih itu? Nambah listrik. Nambah listrik aja. Tapi heran aku kok, wow, untuk pakai timing belt kayak gini ya kan. Enggak takut selip gitu ya kan. Kenapa selip kok bilang? Ini kan lebih bisa selip. Enggak ada giginya ya. Ini kan bisa selip. Nih, tengok timing belt yang di dalam sini. Itu rantai. Tekanan timing belt kan ada, Jo? Iya, Jo. Iya, tapi kan 10 kilo. 10 kilo pal ke 5. Lebih bagus timing belt, Jo. Ini kan lebih kemungkinan selip kan kecil. Jadi kan kemungkinan selip masih besar itu. Oh, biarpun tekanan tinggi, tapi kan itu gripnya kurang, Pak. Kan? Tapi ini, Pak, lebih bagus ini, Jo. Kenapa? Pokoknya, menurut orang-orang di bengkel kan, lebih bagus rasanya belt. Di kalau diesel enggak kayak gini. Kalau diesel enggak kan? Karena kalau diesel tenaga besar. Iya, memang ini. Diesel, tapi kan kalau bensin apa jam enggak kayak ini, Pak? Orang ini pakai mobil apa itu ya? Ada pakai ini, Jo. Dia belt gigi dia orang itu. Soalnya kok pakai ini dia kan, bisa selip nanti timing beltnya. Selip nanti katup sama piston. Tabakan jadinya ya kan? Itu bikin nanti kita tanya Bapak itu. Dia gia kan kayak gini kan? Agia. Nah, kayak gini. Agia itu, Pak. Agia masih. Kondisel tahu. Kondisel. Lapar. Itu mereka tahu lebih takut itu untuk slip kayak gitu. Soalnya tahu kok diesel kan busawa itu tahu ya. Mobil saya yang biasa di gini. Kayaknya rendah. Tapi ton rendah yang kayak gini ya. Hmm. Bisa jadi ton rendah yang kayak gini. Karena yang tapi mau kalau diubah kan bisa juga kan? Hmm? Tapi kalau yang dia apa, Jo? Kalau diesel, dia enggak gini bundelnya, enggak segitiga. Petak dia. Lebih jepit lagi luasnya. Iya. Itulah kelebihannya mungkin. Ini kan kalau makin petak dia, ini kan petak juga dalam. Slip juga. Ini kan susah kecil. Susah lepas dia, Jo. Iya. Kalau petak kan bisa jadi kan keluar dia. Saya ketengok-tengok tadi kayak bensinnya tengok. Bensin atau gigi. Cuma ini lagi. Beda lagi bensin. Ini sama ini. Enggak juga. Ini kan bensin timing bensinnya. Ya. Enggak bisa, atasnya saya buka aja nih. Aku yang boga kemarin di satu juga. Inilah ini, lebih apanya. Oh iya, itu juga tuh atasnya. Itu diesel itu. Itu gigi semua ya. Diesel tuh pakai Otawi itu. Topnya yang mana nih, Pak? Mana itu, Jo? Aku topnya berapa tebal? Tapi sesuai kentang lebih si atas ha. Skem sapnya. Kita jadi bongkar bensin juga. Ada kerjaan kita. Ada kerjaan kita bongkar juga bensin. Ada, Jo, mobil Panja, Jo. Tahun 2015. Helos bukan kan? Enggak. Nah, tipe G. Kita tengok topnya. Masih di sini. Dengan titik ini, itu topnya. Itu F juga.
Arahkan ke atas ini kan menonjol kayak kepala. Yeah. Arahkan ke situ. Di bawah juga nanti ada di bawah sini. Tutup. Jadi sejajangi F, di bawah ada sendiri. Sejajarkan pasang timing belt. Ya. Panas sekali. Enggak panas sih rasa. Meseng ini. Kok enggak kalian pasang? Joni ya. Kok aku lagi? Ayo pasang gila. Pasang lah. Jadi kalau kita bongkar ini juga, bongkar aja semua juga. Nama merek apa yang menetapkan kipasnya? Corona. Itu lebih tua loh. Sebelum ada Corona kan? Corona atau Korean Corona juga yang Jepang. EX484K. Mana terus malam dong? Kerja. Jawab apa mobil orang gereja. Bapak gue kan ada diminta orang gereja. Ya enak lah mobil gitu. Katanya? Enggak gitu, bawa ke bengkel. Ya enak lah ya, bapak gue pergi pula lagi ngos minyak tau gitu kan. Ya. Belum tau lagi. Belum tau lagi. Belum tau lagi. Ya semua juga bawa orang gereja. Bisa panjang kali radiator ya kan? Bagi intercooler. Atau intercooler? Tau. Intercooler. Walak kali udah dengar bapak itu. Ku tahu yang bulinya juga aku kan. Iya. Siapa? Bapak Tulus. Tulus, bulin terus aku. Apa tadi pertama? Pertama sedikit ada yang membuat ini. Apa tadi bilang yang pertama? Kayaknya ada yang ini. Dia ada lah. Aku yang ada yang aku tadi yang sama sudah. Kutu atau ya? Rambut itu lah, botakan itu. Banyak kutu, biar aku juga. Aku yang bakal naik aku masuk IP. Tawa aja aja lah, Pal. Sungkut-sungkut saja. Sabar-sabar aja, ini dosen kita. Kalau bukan dosen kita, udah kita hajar itu. Nah, hei, Dupal. Tutupi, Hindu. Tapi sih, lo. Matikan plusnya, Pal. Matikan saja plusnya. Ini gimana? Kalau sama Pak Tolos tuh kalian pilih nggak tetap muka kalian? Tetap muka aja lah. Online apa online? Nggak mau di itu, Pal. Nggak mau dia, nggak usah, Pal. Nggak mau di itu, tetap muka. Takut. Takut di itu. Yang tua-tua sekarang takut kalau entah apa. Gak sekelih. Tapi bapak itu mau ya kan? Di Pak Wijo. Jadi saya apa itu? Rabu di tadi bukan? Iya, Rabu, Kamis, Jumat. Soalnya sini masuklah. Masuklah, tapi gak masuk. Ajar yang istri ya. Aku tuh gak ada lagi buku sama aku. Kemarin lengkap kali waktu sini buka. Aku istri pun itu. Aku sedih sekolah aku. Sengka. Aku mencari buku kulis ini, Pak. Enggak, mari kan dulu. Guru, ajarin aku. Aku ajarin setelah ini. Benek, tak ada yang kenal gue sendiri ya. Belum tak tahu di situ. Bahkan ada abis di sekolah, tak sayang aku kan. Masalahnya ini bukan listrik nanti. Sensor. Ada cari barang-barang baru, aku yang susah. Gaji ini apa, 1,000. Nilai yang apa, Megit? Nilai, gue pasti. Lalu juga aku juga sadar lah. Nah, kalau ini kalian udah banyak lebih tahu ya aku. Lagi begini aku tentu. Ini kita ada jilainya. Udah lah. Januari ya? Udah sana aja kau. Gue rasa game sinyal baru ya. Aku berganda. Aku langsung sana balancing nih. Kami putri enak kali kalau apa-apa. Kan. Cocok kan. Kami lah. Kami mau kita papan putri. Tembus pandang lagi. Tembus pandang ini. Tolak pandang ini ya, Mek. Ini kita bagi tolak pandang. Tolak pandang, Bas. Kayak ngecek yang lainnya. Rumusnya ada. Tapi dulu sama apa? Lepas cilnya lampu aku. Lampu apa jual lampu? Pala. Pala. Sen depan kota. Lampu kota jauh dekat. Aku cerita kan. Nanti jalan. Kemana lah? Kemana lah? Apa? Eh, apa pasang kan? Sari cuma malu. Ada yang masuk.
Status saudara cewek. Iya, beda ini. Sinkron apa bisa sinkron dan apa ini? Dia sama cewek dia aku bilang kalau sama cewek dia rusak terus aku kalau udah kenal cewek ini enggak beda ceweknya kayak gitu tapi kalau cewek yang dukung ya kan iya yang lebih sepatu iya kan kalau itu ya kebanyakan oh iya sama gitu dong ya kan ini enggak cowoknya yang salah itu cowok ah cowoknya dia yang ngajak jumpa nah salah juga dia jumpa lah dengan belah pula oh berbuat jenikan ini merasa tapi dia tidak terserah nah, hari ini kita membuka bersama Andre. Ayo, Abang Andre jelaskan. Terus. Dre enggak jelaskan, Dre. Aku panas pak. Terus pak. Gak jumpa-jumpa pak. Jangan bu. 10 kali putar di depan. Jangan jumpa kak bentuk. Santisan pak santai. Ini mau di overhaul kayak gini loh dari kuasa. Banyak kayak berselemak-selemak sama orang ini. Karena yang bongkar sebelumnya bukan apa deh. Kau tahu siapa yang bongkar sebelumnya? Ya. Semester 6, semester 5 sebelumnya. Semester 4 sebelumnya. Enggak jumpa Pal. Kau dengar? Nah, tak isi dia Pal deh. Tadi langsung penjelasan aja deh. Sedikit lagi. Sabar ya, Bro. Satu putar lagi si Janu. Nih ya, dibalik ya ha ha. Ih, Tuhan lu. Splima gue deh, Pak, splima. Keluarkan suara lakimu, Jan. Nanti ya. Ah, lama dan saja ini. Suara laki Januari keluar dah. Terus. Pasti lah guys, isap nih. Berat gak kalau? Jarak ini isap aku bagi gua. Oh, jauh pal. Udah lewat lah bati Dre. Enggak. Ini kan gak sama semua jumlah giginya jauh. Iya, tapi harusnya kan udah ketemu kok beberapa putaran kali mendekat, dekat, dekat. Ini mendekat udah tuh jauh lagi. Sama ya house-nya tuh secara sing apa? Iya aja masih sini. Sini. Tadi kan dekat tadi, udah sekarang makin jauh, berarti udah lewat, Dre. Belum. Tenang, Bro. Tadi kok bilang udah dekat. Terus. Ada kan kuncinya nah, untuk mutan? Ini kan belum mau dekat ini, Jo. Ada kan kuncinya, Dre, ini sebenarnya house-nya. Lagi pahal. Nah. Lagi. Longgar. Nah, apa? Ini ngepal. Hah? Enggak. Nanti. Tengah? Tengah. Dulu tengah? Dah. Jumpa lah, eh. Belum. Ayo Jan, demi menjumpakan jodoh mereka Jan. Berjuang demi cinta Jan. Cinta Y dan Y. Y dan Y, Z dan Z, X dan X. Biar bertemu mereka kembali nih Jan, kasihan Jan. Berpisah selama 2 tahun. Kayak cerita sinetron aja gue buat. Terus ya terus sekarang udah gak ada yang kayak gitu ya, ngaku kan banyakan mamak tiri, bapak tiri. Gentin pal. Nasa aja nih ya, tari ganti-ganti dengan selalu tepah pal.
Ah, enak kali baunya, bau bakal. Bukan longgar kan, Jok? Kayaknya longgar ya. Iya kan, kau rasa ada yang longgar kan? Udah mau ketemu kurasi ini. Yuk. Semangat. Pelan ya, pal, pelan pal, pelan pal. Terus, terus. Lagi. Terus. Terus. Sedikit lagi, Jo. Satu ya, mata lagi, satu mata lagi. Satu mata lagi. Satu putaran lagi berarti. Putaran lagi. 10 kali putaran berarti. 10 kali putaran yang kecil. Jet udah temu. Eh. Ah. Terjadi di terakhir. Tak jangan stop dulu, jangan stop dulu ya. Capek aku, guys. Lagi? Lagi, Pak, lagi, Pak. Eh. Eh, semangat, Pak Lima. Semangat 21 lah sekarang, Jan. Semangat 45, biar merdeka di Indonesia, Jo. Pas cuma merdeka enggak ada corona. Sampai dong gebuknya dong. Jauh lagi. Jauh ya? Berarti kelewatan. Enggak. Pas itu pas 10 kali putaran lagi. Itu enggak tahu. Senangnya kan Andre, bukan dia yang muta. Yang muta. Satu setengah. Belum lagi. Putar ya atau sampai kami bilang objan. Dua. Masih belum putar ini, Pak. Belum, masih satu ini. Masih ini. Ayo jangan berjuang, Jan. Kompres kayak ini. Setiap kali ada langkah buang pasti bau, ada bau bakarnya ya kan. Kan putar ke kiri kan, harusnya gak bisa longgar kan, Dre? Kiri? Iya. Bukalah itu. Berarti harus putar ke kanan harusnya kita. Pala adalah. Jangan suruh putar ke kanan, guys. Jangan suruh putar ke kanan. Bilang lagi. Putar ke kanan, Jan. Putar ke kanan. Terus pal. Terus pal. Pelan pal, pelan pal. Oke. Udah jumpa, udah jumpa. Oke. Sikit lagi berjumpa. Pelan ya pal, pelan pelan. Terus, 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 terus. Lagi lagi. Terus, terus, terus. Up, terus. Sikit lagi. Sikit lagi. Up. Dah, jumpa. Oh ya pas. X, X. Tandanya ini ya guys. Ini. Sini Jo. Nampaknya? Nampak. Di sini ada jet. Y. Di sini Y. Di tengah-tengahnya Y. Berarti Y nya berhubungan dengan roda besar tuh yang ini. Ini X, X, X. Tengah. Jet, jet, jet. Dan itu adalah topnya. Nah ini yang dijelaskan oleh Andre. Ini asklet. Asklet, persenggol. Iya. Ini Y, pas. Pas, Pak. Ini X. Ya. Ini Z. Ya. Ya. Udah pas itu harusnya udah harus hidup mesin. Gitu. Itu enggak salah lagi kalau udah pemasangan seperti itu. Tapi putarnya harus banyak kali ya, Pak. Beda sama timing belt kalau pakai belt ya. Sama. Tapi timing belt sedikit aja, Pak, diputar berapa kali. Aduh. Sama kan? Itu diesel. Nah, maksudnya Pak putaran yang dia persenggol katanya, Pak. Kan cuma mutar sedikit aja udah dapat. Kalau yang itu jadwalnya mesti putar berapa kali buat bisa apanya? Untuk apa? Menempatkan kembali tanda yang ada X, Y, Z itu ya berapa gigi itu harus diputar. Ini kan kamu hanya melihat tanda lubang ini dengan lubang ini atau lubang ini dengan lubang ini. Ya cepatlah. Masalah apa, Dok? Iya. Kayak ini tipe belt lebih cepat ya, Pak. Ya sama aja, itu pun kalau dilepas bisa cepat itu. Kalau dilepas gigi penghubungnya itu. Iya. Nah, sama sifatnya. Kalau
kalau kamu dikasih timing belt yang tanda titiknya nanti di sini. Contoh di sini. Saya garis. Berapa kali putar ini baru garis ini balik lagi ke sini? Sesuai dengan jumlah gigi ini, baru garis yang saya gariskan ini kembali lagi ke situ. Berarti harus dihitung juga ya. Banyak gigi di crankshaft sama banyak gigi yang lain. Makanya kalau masang timing belt dan masang gigi gitu, ya dilepas gigi penghubung. Arahkan aja di dalam keadaan seperti ini. Kalau kita mau masang ini, tanda ini pasang kembali, berarti kan ini dilepas. Supaya ini kembalikan lagi ke sini, baru pasang lagi ini. Gitu dia. Oh, berarti kalau itu gigi penghubungnya seperti timing belt. Ini gitu gigi ya? Penghubungnya. Enggak, maksudnya prinsipnya gitu, Pak. Dia kalau dia gigi penghubung itu seperti prinsip timing belt ya, Pak. Berarti lepaskan gigi penghubung, setel, pasang lagi gigi penghubungnya, selesai gitu. Iya. Cocokkan arah X-Y Z-nya itu, cocokkan, lepaskan itu. Macam inilah. Mari. Dia kan mengembalikan tanda yang ini kan? Iya. Itu maksudnya kan? Jadi kalau mau mengembalikan ini lepaskan ke arah atas inilah buat X. Sudah selesai. Tinggal masukkan lagi ya Pak. Mana kunci T biar kalian kunci T ini berapa nih? 14 apa 12 ini? Biar kalian perhatikan. Jadi Januari dari tadi putar-putar. Setengah mati. Kasihan kali Januari mati tadi. Itu kalau misalkan kalau mesin ini nggak dia nggak di top satu nggak salah dia Pak? Enggak. Tandanya perlu nanti top satu itu top empat top satu kan nanti. Tanda penghubungnya dulu. Oh jadi itu nggak masalah ya Pak? Enggak. Firing order-nya nggak masalah. Nanti kalau udah mau nyetel klep mau matang lain-lain. Iya. Pikirnya disediakan sama orang ini di atas itu Pak. Coba. Putar kedua. Putar coba. Terpal. Kamu terus apa? Kamu tahu. Ringan, Dre. Ringan lah. Terakhir tabrakan piston dengan klep. Lagi hubung-hubungnya enggak ada lagi kan? Lagi, Pak. Dah. Sekarang gini. Kalau dilepas pom injeksi. Udah. Yang jelaskan gigi yang angka ini kemana? Berhubungan dengan ini. Berarti X-nya tadi berhubungan ke arah sini. Ya. Baru yang ini kan ya. Dua yang dihubungkannya. Baliknya Pak. Nah, tadi. Nah, ini di sini arahkanlah ini mengarah ke sini. Supaya jumpa dengan tanda yang di sini. Kan enggak mesti mutar-mutar beberapa kali. Capek kan? Januari juga. Hah? Kemana mesti Pak? Kamu disuruh coba. Ini kan karena ini enggak lepas. Iya, Pak. Kalau ini lepas ke arah mana kamu pasang? Yang jelas ini gua kaitkan dulu yang dua ini. Ini dulu, Pak. Buat iya. Ini kan bisa belakangan. Karena ini ke arah mana pun bisa gini kan. Tapi kalau yang dua ini salah, gimana kita cabutnya lagi ke sana? Bagus yang dua ini apa tadi? Duanya, jet, Pak. Jet ya. Jet, Pak. Jet berarti jet jetnya dulu dihubungkan. Baru di sini ye kan gitu. Jet dulu yang setel. Jetnya dulu satukan, baru Y-nya ya cocokkan kemari. Pasti langsung sana itu, Pak. Udah pasti. Gitu. Oh. Ini kan karena enggak dilepas ini, nanti overhaul mesinnya udah enak kalian masang. Ya, Pak. Kan di sini ya kuncinya, Pak. Bagus pun kalian pasang piston, ring lengkap semua. Diesel enggak bocor. Top tapi enggak pas hubungan antara roda gigi pada pompa injeksi dengan gigi asklep, gigi camshaft dan gigi porosengkol. Ya mesin nggak bisa hidup. Kapan masuk dia? Sebenarnya kalau ini hanya menghubungkan putaran dari porosengkol ke asklep ya. Iya, ke asklep sama ke itunya. Benar, kalau bisa kian ada ruangannya. Tanpa gigi ini pun udah bisa. Gitunya. Penghubung aja ini. Cuman nggak ada, ini harus kecil dibuat. Nggak mungkin ini besar kan? Yang ini karena besar daripada ini dua kalinya kali ini ya. Kan gitu, itu kan harus ada aturan mainnya sama kayak timing belt ini itu sama. Nah, timing belt itu kan penghubung antara porosengkol dengan yang mau diputarnya. Gigi ini juga penghubung antara porosengkol dengan yang mau diputarnya.
ada juga rantai temeng. Rantai temeng pun ya penghubung antara poros sengkol dengan apa yang mau diputar. Nah, kayak gini kan, enggak cocok tandanya yang di sini kan? Iya, kamu tinggal mutar ini kan. Enggak mutar yang bawah sana, Dre. Itu enggak mesti mutar berkali-kali. Ininya kita paskan di sini, tinggalinnya ya. Pak. Nah, enggak cocok. Di sini kan? Iya. Ini ke arah mana aja kan bisa kita geser kalau yang ini. Ini kan enggak. Itu. Eh, men putar kan ngapas X-nya. Ya iyalah, orang udah dilarikan tadi. Putarkanlah. Putar. Putar. Semangat. Ke kiwi. Nggak terlampau. Oke. Belum ketak mandi. Enggak, ikut sedikit nanti jangan nanti buat starter. Ewa. Nanti main sentak dia pun lepas. Lepas pula nanti flywheel-nya. Oh, pasang dulu ya. Hah? Lewat seputar ya. Nah. Enggak bisa patah berarti katup ada yang terbuka di atas itu, Bre. Empat kin pala aku makan setengah mata indah. Enggak apa ada yang buka. Kiri, Pak. Tadi ke kiri juga ya, tinggal iya, Pak. Baliklah, sekarang ke kanan. Kalau kau putar makin ke kiri, Dre, dia nabrak katup, Dre. Aduh. Aduh. Tarik itu. Lagi. 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 Oh, lagi dikit. Pelan ya. Up, tarik ke kiri sikit. 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 Up. Oke. Okay. Pas. Ya gitu. Pas, Pak. Yuk. Jadi enggak sampai muter-muter berkali-kali. Berarti harusnya ininya dilepas. So, kok aku lagi? Bentar Jan, semangat Jan. Keluarkan suara laki-lakimu kau bilang. Salah kalau aku enggak mikir. Aku kan enggak tahu Jan, aku belum pernah buka diesel. Kau pun deh enggak pernah buka ini ya, Dre? Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Terus kenapa? Belum kan, Dre? Pasang lagi, Pak. Semua. Pasang, udah. Ya. Baterainya belum ada, Pak? Belum. Ah. Sumpah, Ge. Baterainya lemah ya. Tapi kok ada yang terbakar di sini, Pak? Ada asap di sini. Panas. Panas. Oh enggak, Pak. Solarnya ketumpah ke situ, Pak. Ambil selang satu lagi, masukkan ke sini. Selang yang sini. Jadi ini. Selang yang sini tadi. Baterai. Camper dia. Matikan dulu ini ya, Pak. Dah. Banyak kali proyek kita ya hari ini ya, Jan. Eh, Jan. Aduh. Hampir putus tadi, Jan. Kabelnya, Pak. Kabelnya? Kabel jumper aja, nak. Apa? Terus. Nggak usah dibuka itu. Kunci juga bisa, Pak. Tempat abang itu. Kunci juga bisa, Pak. Bisa. Jangan longgar. Tekan dulu. Jadi sama sekali tidak.
produksi lagi turbo ya? Enggak apa? Enggak insepnya? Enggak. Ini dorong ke sini. Nekan, enggak nekan dia. Enggak. Kenapa exhaustnya aja enggak ada, Dre? Hah? Enggak apa-apa. Sekarang kan gas buang memutar turbin. Oh, harusnya dari sini ya keluar. Iya. Exhaustnya kan kalau mau kita aktifkan lagi turbonya ke intake baru. Turbonya enggak ada. Ada deh sedikit. Ya, ini enggak kuat, ini masuk ada, tapi kok enggak ada. Ada sedikit. Enggak kuat dia. Diputar oleh apa poros engkol. Nah, kalau yang sana tadi hanya yang ini kan ada di balik ini roda gigi atau gigi poros engkol. Baru ini aja, ini ada di sini satu lagi tambahannya, apa ini? Watawi pump, pompa Watawi. Jadi perlu kalian perhatikan memasangnya itu nanti. Ada juga tanda-tanda yang perlu kalian perhatikan di sini. Ini satu gigi aja lari, ini yang susah hidup. Nah, ini bed ya semua ya. Tapi kenanya segitiga ya pak? Segitiga. Itu. Segitiganya kemana? Tuh harus tahu. Jam berapa udah? 12 kurang pak, 12 kurang 12. Jadi besok lagi kita lanjutkan. Iya pak. Ini 12 praknya aja, nanti bahan materi apanya saya... Apa itu gak? Ini kan ada tutupnya. Eh ada, ini gigi apa ini? Gigi persengkol. Persengkol. Ini ada tandanya nih. Ini ada pak, ini garis ini ya ini. Nah, ini pas di sini. Ini ada juga, ini nampak kawan. Iya pak. Nampak ini kan? Iya pak. Oh. Cantolan ini kayak apa itu? Tanda panah? Iya. Garis ini pas di situ. Satu. Ini kan hanya penghubung. Sama dengan gigi yang di huruf Y kemarin di sana. Cuman itu ada juga. Itu ada tandanya kan pak? Iya, ada X, Y, Z kan? Itu kan berkaitan, ini kan enggak? Iya, karena berbeda aja pak. Kalau sana kan berkaitan langsung, ini enggak. Langsung aja di sini. Jadi ini enggak masalah. Oh. Dimanapun di posisinya. Udah? Yang kedua. Ini gigi pompa injeksi. Nah, ini ada tanda. Iya, segitiga ini. Pas di balik ini ada lubang 12. Ini. Pas lubang. Pas lubang ini makanya pasangkan baut nanti. Tapi jangan lupa waktu mau mutar, makanya jangan di starter terus. Sama dengan timing bell bensin semalam. Jadi nggak berputar nanti dia itu ya pak? Hah? Nggak berputar kalau ditaruh bautnya ke dalam pak. Enggak. Ya dikunci dulu ya, baru dipasang timing bellnya. Berarti dia nggak lari juga biar itu ya lari. Iya supaya nggak lari itu yang di gigi pompa injeksi. Yang di gigi camshaft ini ada lubang baut juga pas di sini. Oh, itu lubangnya pak. Iya. Oh, pas di sini
Bot lebot 10. Pasang juga nanti botnya, Pak. Iya. Biar enggak berputar. Hmm. Gitu dia. Paham? Paham. Hidupkan dulu sebentar. Ini cara membuka Tamim Bed oleh Januari sama Dawis. Bau. Iya, bau. Kalau untuk tipe mesin Isuzu ini, di gearnya tuh ada tempat baut, jadi bisa dikunci dia pakai baut. Iya, iya. Nah, dia lagi ini bautnya tadi. Bautnya tadi baut. Baut yang dua tadi. Iya, iya. Dawis. Wis tuh. Eh, besar dua-dua tuh, pon. Satu lagi yang kecil, pon. Pas, pas. Mana mau di sini? Pas. Ini belum. Dah. Ini kecoaan ini di sini. Karena tanda depan. Iya, iya. Bisa dijelaskan deh sedikit soal timing belt ini deh. Jelaskanlah. Begini ya. Bukannya apa-apa ini. Tujuan ya. Dibuat baut ini agar tidak lari topnya. Saat disetel ya kan, Dre. Tidak bergeser. Karena apa? Buka sedikit maskernya deh. Ya masuk YouTube kau ya kan. Pakai apa? Tengah aja tengah. Tengah ya. Karena kita enggak perlu kuat-kuat kali itu kuncinya. Di sana lo, Paul. Apa yang disitu kamu buka? Mantap ya, mantap. Buka hider roller, itu fungsi untuk mengikat belt agak ketat. Apa aja beltnya? Di situ, Paul. Saat hider roller sudah dibuka, belt sudah sangat kendol. Saat setelan ini dibuka, hah? Setelan ini dibuka. Apa? Ini dibuka. Kenapa emang ya? Terus apa? Untuk apa? Terminnya. Dari kapak bumi, kata-kata mentok. Ngapain sama aku? Ya, kanan. Pasti mentok. Astaga, mampus saya. Nah, ya udah nanti. Mentok kan? Dah, boleh kan? Gak ingat, dicatat di handphone. Masukin lagi topnya. Udah nanti. Gitu nanti. Hah? Mau, mau. Biar rupanya. Paskan, Pak. Hah? Man, BCA. BCA, ya. Ini topnya ya. Itu yang ini. Nampaknya? Nampak. Dengan gini dia akan mentok dia. Karena ditahan oleh ini. Karena ditahan. Dikarenakan cam shaft tidak menggerakkan katup. Katup ya. Salah satu sudah terbuka dari 4 silinder. Total memang gini. Sehingga kalau digerakkan post angle, piston akan menabrak katup. Oh, begitu dia teman-teman. Ya kan Jan? Iya. Maka setelah mentok, jangan lagi dipaksa, balikan ke posisi top pasang. Sudah disetel. Lah itu kan. Simpel bukan? Iya, simpel memang, tapi enggak terlalu. Semuanya sudah dipersiapkan, mulai dari camshaft-nya sudah dibaut, itu berarti sudah top pas. Paskan dulu. Rotary juga sudah dibaut, berarti sudah pas juga. Tinggal di pos engkol dipaskan, baru dipasang belt. Ini terakhir aja, Pak, setelannya itu. Enggak masuk nanti sini. Jangan lupa diputar dulu ya. Ya, Pak. Jangan dihidupkan langsung. Ini kejadian itu. Mentok klep ya, Pak. Dipasangnya baut kan. Startnya terus. Putus timing belt. Nah, enggak, maksudnya dari bautnya terpasang. Iya, yang ini kan. Iya, putus timing belt. Kok, Pak? Bingung. Enggak, selalu, Pak. Enggak bisa aja, Mekina. Ini masuk ke nih. Bagi saja. Oh, boy. Sini juga. Ketatkan Jan. Pastikan dulu atas itu ketat enggak tuh Jan? Yang atas. Kiwi. Ah, kendor kali itu kan. Posisikan lagi. Lepaskan dulu di sini. Enggak, yang kiwi pun belum duduk betul itu. Apikan dulu dudukannya. Belum yang kan kita pasang dulu, Jo. Pasang baru dimasukkan, Jo. Tapi jenis belting kayak gini slipnya juga sedikit. Jangan dulu kempasang sih. Gear lagi. Andre, pakai gear lagi di sebelah sana. Slip pun kagak ada. Ya ada salah pasang. Tapi kayak gini kuasa kok sekali rusak lebih murah karena belt ya kan. Kalau gear kayak gitu ganti. Itu pun enggaknya susah memang. Cuman mahal sekali ganti spare part-nya ya kan. Tergantung apanya juga nya, kesulitannya juga. Gopal. Lah wajib, Pal. Udah masuk ini, guys. Udah. Tapi kurang dalam itu, Pal. Yang mana? Beltingnya ini. Ini kurang dalam. Terus. Oke. Di atas.
Pegang dulu kendor kali. Kan aku bilang tadi. Aduh, aku bilang tadi, ketatkan dulu, Jan. Nah, bau bis. Lagi, belum ketat kali itu. Naikkan lagi satu lagi. Terus. Gak bisa, gak ada nanti. Kalau udah masuk, udah gak tersetel lagi itu. Maka harus disetel pas lagi di luar. Kendong gak pas kau tahan tanganmu di kiwi itu? Coba pegang kanannya, pakai tangan kananmu. Yang kiwi itu, kau pegang yang kiwi pakai tangan kanan. Kendong kali. Sabar ya, aku bayi. Ya, kendorkan keseluruhan bel tarik ke atas. Oke, guys. Kita lagi di mana ini? Biasalah. Medan. Dah, ini bau. Yang lari ini. Perlu bantuan, Bal. Udah aku bantu, tahan. Buat dia harus tahan, kan? Harus tahan memang. Ketat ini, ha. Di atas lebih pasang. Baru. Kau coba kau dorong. Kau yang gak pas, ya? Gak. Terus. Jangan dulu masukkan ke idler roller, ha, masukkan dulu ke bawah, eyeball idler roller. Nah, segitu doang. Dah, ketatkan lah. Tahan begini. Diungkit. Mana yang bagus ini? Nah, sini. Ungkit lah, Joe. Apa? Ungkit lah, jangan masa lalu aja diungkit, Joe. Aku mana pernah ungkit masa lalu. Setelah itu putar. Kita cek dulu ya. Putar dulu. Kita buka dulu ya. Putar. Buka lah dulu. Oh ya, buka dulu ya. Serius lah, Joe. Jadi kita putar ke kiri ya. Ke kiri sekali. Bahan bakar itu belum dikirim ya? Bahan bakar apa? Oh ya, yang materi bahan bakar, Pak. Sorry. Ya, Pak. Kirim aja, Pak. Berapa lagi? Sudah penyimpanan kan? Nah, kalau video video kita, ya kan? Hei, sudah bentar lagi penyimpanan kan? Sudah ketat? Ya, aku upload, aku hapus. Oh iya. Oh. Darwis. Ajar Pak. Epon. Saya Pak. Lalu kita ke nimpol. Andre Pak, jangan lupa Andre Pak. Kunci. Tadi pengisi Pak. Jangan ambil kunci tenya, wis. Mana kuncinya? Bukan kunci, itu longgar lah. Balikkan dulu nanti. Tunggu dia apa kan lagi nih, Pak? Tapi tadi kayak gini kan lagi. Nih. Pau Jo. Makis, fish. Nah, gini. Eh, Pak. Kunci. Oke. Jadi kuncinya itu udah dia yang pasang di kertas tukaran. Anwis kan, Juis. Itu kuncinya yang dipakai Andre, tukar. Kiri jangan kendor. Ya. Besaran ini. Ya udah ambil di bawah. Kena enggak apa-apa. Jonathan. Aku tugas ngekam di sini. Dia lagi dia lagi. Ngapain? Kalian udah tugasku ikut kalian. Iya. Oh, mesinnya perlu buka kan enggak? Nah. Laptopnya masih pakai teman guys. Panas, Cek. Guys. Coba satu putaran ke kanan, satu putaran ke kiri. Tekan ke kanan, kiri, kanan aja. Nah. Satu putaran, Jan. Penuh. Oh, udah. Terus. Terus. Santai ya, guys. Bukannya apa-apa ini, guys. Tenaga aku belum makan, guys. Jadi kita pelan-pelan. Ya udah, sini aku yang putar. Bal. Mikir tadi salah pemasang. Sangkutkan iPhone. Iya, guys. Kita harus menghayati dalam pengetesan. Kita masukkan ini ke situ, ha. Ini masih yuk kami. Iya. Tenang, bisa kupotong nanti. Potong nanti, Jo. Dan kukir bulat nanti dengan bapak itu kotor-kotor. Kupotong ya.
Kalau kotornya apa sebenarnya? Masa bisa kata kotor ya? Bukannya ada donda. Oke. Kan enggak ada donda kan, Pal. Setelah itu ke kiri satu kali. Oke, satu putaran lagi. Ini bertujuan agar pengecekan tadi. Nah, katup dengan piston. Waduh. Itu mantan dia semua anak. Senyum-senyum dia sama aku. Kenapa mau diberi cuma mau nak kasihan dia? Siapa? Mana 5000? Senyum dia sudah gitu. Sudah lah. Eh, apa gigi? Usap. Ditahannya. Udah. Epal. Pon. Teman-teman ada pos, ada flywheel belakang itu kok tahan. Oke. Okay. Udah, aku dulu. Apa lagi? Ini bukan dulu. Bukan dulu. Pernah. Panasin, deh. Ini. Gak usah panas panas. Masih panas masih. Gas lagi, Andre. Sanggup itu. Oke lah. Jangan ditiup di rumah. Lepaskan. Kecuali kau sudah berpengalaman. Gak ada situ kunci-kunci kan? Gak ada. Aman kan? Panas. Jangan ditiup di rumah. Hidup kan? Hidup. Apa? Hidup. Apa hidup? Casnya itu kakimu. Gak semua harusnya jalan begitu. Buahnya ditempel ya. Depannya. Aman itu gimana, Pak? Pas itu nah. Udah, sama.